Hai, Assalamualaikum. Nama saya Fahim. Ini rakan-rakan saya, Mikael, Ain dan juga Denny. Kami dari Sekolah Kebangsaan Seperti Tengah. Pada hari ini, kami ingin menunjukkan cara-cara membuat projek 3D menggunakan bahan-bahan terpakai. Untuk penerangan bahan-bahan, saya serahkan kepada rakan-rakan sekolah. Untuk membuat projek 3D, kami menggunakan pelitup botol, roh, didi, kotak yang telah dipotong dan juga kotak-kotak yang lain. Kami juga menggunakan kertas berwarna, glue stick, gam, seletip dan double-sided tape. Untuk alatan, kami menggunakan hot glue gun, pembaris dan juga gunting. Setelah satu jam, kami berempat berjaya menyelesaikan projek bentuk 3D iaitu kereta api dengan menggunakan bahan-bahan terpakai. Jangan lupa like.